Namaku Gentala. Teman-temanku biasa memanggilku dengan Ala. Ini adalah hari pertamaku bekerja sebagai marketing di sebuah coffee shop. Owner coffee shop ini bilang marketing sebelumnya sebenarnya tidak terlalu ada masalah. Tapi entah kenapa dia mengundurkan diri. Dan ini terjadi beberapa kali. Sehingga coffee shop itu terlihat sepi. Padahal jika aku lihat desain, juga menu-menu yang ada di tempat ini lumayan enak. Mungkin mereka itu tidak bisa bekerja di bawah tekanan dan target. Ucapku percaya diri. Aku diantar menuju ruanganku yang terletak di pojok coffee shop ini. Melewati dapur dan juga kamar mandi pegawai. Aku langsung ditugaskan untuk mulai bekerja dengan sisa job desk dari marketing sebelumnya yang belum selesai dia tangani. Dengan sigap aku langsung melakukan tugasku. Menelpon sana sini, memastikan ini itu dan sebagainya. Dan setelah cukup hektik aku bekerja dan menikmati hari pertamaku itu, sepertinya aku akan pulang lewat jam kantor. Karena banyak sekali pekerjaan yang harus aku buat dan harus jadi besok. Sampai tak terasa jam 9:30 malam sudah kulewati. Ketika aku intip, para pegawai sudah mulai closing dan beres-beres. Namun dalam pikiranku malam itu, supaya besok agak santai, aku pun lanjut membereskan pekerjaan walaupun sudah malam. Malam itu terasa sepi sekali. Dan tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang menyapu. Lalu sepertinya masih ada orang yang sedang beres-beres. Aku pun mengintip keluar. Dan memang di sana kulihat seorang karyawan sedang menyapu dan membuang sampah ke tempatnya. Dia seorang pria yang masih muda. Dia pun melempar senyumnya padaku, dan aku pun membalasnya. Setelah itu, aku kembali ke ruanganku. Aku lanjut mengerjakan pekerjaanku. Sampai itu pegawai lagi pada ngapain sih? Ucapku dalam hati. Aku pun mengintip ke dalam resto. Lampunya mati. Aku mendekati ruang itu dan menempelkan wajahku ke depan pintu kaca. Kursi dan meja terlihat berpindah posisi. Acak-acakan. Aku
Aku pun mencoba untuk membuka pintunya. Namun terkunci. Halo? Halo? Ada orang? Namun tidak ada jawaban sama sekali. Aku pun kembali ke ruanganku. Dan terdengar sesuatu dari kamar mandi. Sepertinya orang yang tadi kulihat sedang ambil toilet. Oh, kenapa mejanya masih berantakan ya tadi saya lihat? Seketika suara di dalam kamar mandi itu berhenti. Dan tidak ada jawaban apa-apa. Sampai... Iya, kenapa? Si Mas ngagetin aja nih. Di belakangku sudah berdiri pegawai laki-laki yang kulihat tadi. Tanpa basa-basi, aku pun bergegas kembali ke ruanganku. Sambil menyuruhnya untuk merapikan kembali meja dan kursi yang masih berantakan tadi. Karena sudah cukup lelah dan waktu sudah semakin malam juga, akhirnya aku memutuskan untuk pulang saja. Aku pun berkemas. Setelah mengunci pintu, aku pun menuju ke pintu belakang yang memang belum dikunci. Karena memang jika coffee shop sudah tutup, pintu ini jadi pintu akses keluar terakhir. Lalu aku membuka pintunya dan berjalan perlahan menuju keluar. Dan tiba-tiba, seketika aku berbalik. Pintu yang baru saja kulewati itu tiba-tiba terbanting sangat keras sekali. Aku berhenti untuk memperhatikan sejenak. Dan pintu itu terbanting sendirinya. Karena jelas-jelas tidak ada angin sama sekali. Aku pun langsung berlari kecil menuju koridor saat itu. Dan saat sampai di ujung lorong, saat aku belok, di depanku sudah berdiri sosok laki-laki. Dan itu ternyata itu pegawai yang aku lihat tadi. Kini ia berada di luar. Tanpa basa-basi, aku pun langsung pergi saja dan pamit kepadanya. Esok harinya, aku kembali masuk kerja. Menuju ruanganku dan membereskan sisa pekerjaanku yang tertinggal semalam. Atasanku pun datang. Ia menyapaku dan pekerjaanku. Aku bilang, aku akan selesaikan hari ini juga. Singkat cerita, waktu pun berlalu.
Kulihat langit sudah sepi. Beberapa pegawai membersihkan meja-meja. Namun, aku seperti teringat sesuatu. Aku tidak melihat pria yang kemarin aku lihat. Aku pun bertanya ke salah satu pegawai di sana. Dan ketika aku tanya, jangan bercanda. Ketika aku tanyakan, karyawan di sana bilang bahwa pria yang aku tanyakan itu sudah tidak bekerja lagi. Aku coba meyakinkan lagi karena takutnya mereka mengerjaiku. Namun, mereka meyakinkan bahwa benar orang yang aku lihat kemarin itu sudah tidak bekerja di sini. Bahkan dari 2 bulan yang lalu. Aku tersentak kaget karena ciri-ciri yang kuberikan memang persis sama seperti yang aku lihat. Bulu kuduku berdiri. Namun aku coba untuk tidak terlalu memikirkannya. Mungkin semalam aku terlalu kecapean, atau mereka memang berusaha mengerjaiku sebagai karyawan baru. Aku lanjut masuk ke ruanganku untuk mentransfer beberapa data. Kulihat pegawai-pegawai pun pamit. Aku pun membereskan pekerjaanku. Sampai kembali terdengar suara itu. Aku terduduk diam. Ketika aku melihat ke arah luar, sedikit demi sedikit aku melihat ada bayangan yang mendekati ruanganku dan... Astaga! Ketika aku lihat, ternyata itu sosok pria yang kutemui kemarin malam. Dan... Sosok yang kulihat seperti manusia itu tiba-tiba saja berubah. Tubuhnya berubah menjadi seperti bayangan berwarna hitam. Semakin lama semakin besar. Aku langsung berlari keluar dari kantorku. Di depan, untungnya aku masih bertemu beberapa pegawai yang masih menunggu dijemput. Mereka langsung panik melihatku. Aku pun bilang apa yang aku lihat tadi. Salah satu dari mereka bilang, ternyata daerah dapur dan kamar mandi memang angker. Ada satu jin yang berbentuk hitam yang suka menyerupai manusia dan mengganggu. Dan mungkin itu sosok yang aku temui tadi dan menyerupai mantan pegawai di sini. Aku hanya bisa terdiam. Mungkin salah satu alasan dari pegawai sebelumnya yang keluar itu adalah ini. Tapi aku tidak takut, karena semakin kita takut, semakin mudah kita diganggu. Dan sampai sekarang, aku masih bekerja di sini.
107,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side, masih barengan di Masta, live dari Studio Cipagani 159 Bandung, Insya Muda. Dua cerita baru saja kamu dengarkan malam hari ini. Masih ada satu cerita lagi di JNE Nightmare Side. Tapi sebelum itu,